birthday Kabri, aku mau dadah. Dadah. Halo sayang. Halo kak. Kamu belum mandi ya Bi? Iya aku udah, aku baru mandi. Aku kan baru pulang terus baru mandi. Iya rambut aku basah. Baru kelar mandi. Tanjobi aminato, arigato gozaimasu. Tadi balik dari Keisha jam berapa? Aku balik dari rumah Keisha jam 4 lewat. Iya 4 lewat, setengah 5 berarti. Oh, enggak ada yang jam 5, jam 5. Febrina udah mandi belum? Udah dong. Kamu kakak nggak lihat? Febrina selamat ulang tahun ya, sehat selalu. Iya, makasih kak Abdi. Iya, sangat. Dia kayak halo aku ada di sini. Halo Kayan. No it's... Ah ya dia jadi malu nih yang lagi ulang tahun. Kuenya jadi gini. Kuenya ada. Cuman tadi aku udah makan beberapa. Betul, makasih, makasih banyak ya yang udah apa namanya ngucapin aku di Twitter, di IG. Walaupun nggak bisa bales, tapi aku bacain semuanya terus juga bagus-bagus sih. Apa namanya baik-baik, kalian semua baik-baik banget. Sumpah nggak ngerti lagi. Kue dari mana? Beli dong. Dari kakakku. Terus sama apa namanya tentang foto gak apa-apa kok cuma dulu kan bagus tapi it's okay guys, jangan dipermasalahkan, bagus. Ya, lihat video aku belum ya? Ntar aku lihat. Jerawatnya cakep ya bun, jadi naksir. Wih. Bawa deh. Manis banget fotonya. Makasih loh kak. Jerawatnya siapa tuh? Tahu nih siapa sih? Ayo guys, aku belum ngucapin HBD loh, nggak apa-apa. Hari ini udah makan kue belum? Nah, tadi aku baru makan kue. Jadi kuenya tinggal segini. Eh enggak sih, nggak tinggal segini. Aku potong lagi. Tada. Ini ada tulisannya, cuman kena tangan aku tadi. Belum iya red velvet. Tali ya, dan ini lilinnya. Kelihatan gak sih?
Kenapa nggak lilinnya warna ungu sama biru ya? Tali ya. Nah, berhubung apa namanya? Lilinnya itu koreknya nggak ada. Jadi aku mau apa namanya ininya pakai kompor, oke? Okay? Bentar ya. Aku bakar dulu pakai kompor. Sebentar ya. Kalau jatuh abis nih rumah, kagak pulang dulu. Tadi lu bentar, awas. Nah, terus ini satu. Ya, lu ribet amat sih. Nah, terlalu. Ya. Terus sini dulu, ih pendek banget ini. Gimana cara ngusuknya? Kebakar nih kue emang gue. Udah lah, satu aja. Ini satu aja deh, satu aja. Yang gue nggak usah. Pendek kan, ambil aja kak. Gimana cara niupnya ya? Ntar dulu jangan pakai gituan. Eh pakai apa nih? Kak, 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 kak. Gila lu. Jangan. Ah, ini angkat aja. Hah? Oh, ya. Nggak berani gue. Ya, yes. Kalau nggak mau masuk. Bentar ya, guys. Matiin nggak ya lampunya? Ribet ya. Oh iya, ribet ya. Tapi udah jadi. Tadar, ini harus pelan-pelan. Ntar kalau misalnya nggak pelan-pelan. Ini, ya guys. Aku turun dulu. Biar kelihatan nama itu Nuran. Kurang bawah. Yeay. Ayo, siapa yang mau keliling? Siapa yang mau keliling nih? Kurang bawah ya. Ya. Nah. Aku yang enggak kelihatan ya. Aku turun deh. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Kalau lu masuk sih, Kak. Kagak nemenin gua lu. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, aku. Yeah.
nungguin ya. Yeay. Ayo. Enak banget tau guys kuenya. Aku tinggiin lagi ya. Tadi yang aku pendekin tuh yang mana ya? Tunggu bentar ya, tripodnya aku sesuaikan. Yeay! Beri kakak aja suruh masuk ke... Dia langsung masuk kamar guys. Masa tadi dia mau, apa namanya, matiin lilinnya pakai itu, pedang-pedangan. Bentar ya. Come back. Yeah. Arsalan suruh masuk. Kok tahu? Kayaknya introvert ya. Enggak. Betul ya guys, kalian suka apa namanya? Kalau misalnya kue ulang tahun tuh kalian suka rasa apa? Kayak misalnya tiramisu atau enggak kue apa Black Forest atau enggak ini Red Velvet. Kalian suka yang mana? Oh, kan aku pernah ceritain ya. Oh, aku pernah ceritain. Ya. Dibeliin aku doyan. Oke, okay. Rainbow. Yang cheesecake, red velvet, black currant, black forest. Kial. Aku sukanya black forest. Aku sih sukanya aku biasanya suka yang rasa. Apa aja deh yang penting gratis. Itu juga. Kalau aku ya itu. Kalau misalnya gratis apapun aku mau. Tapi kalau misalnya itu milih aku paling suka yang red velvet. Karena rasanya enak gitu loh, susah buat nolak. Kenapa black pepper? Kan aku jadi inget itu. Permen tadi itu sama yang sama Fanny, black pepper. Gak pernah ngerayain ulang tahun. Ini aku rayain bareng. Kayak rapaling tuh. Beri kalau senyum bikin gula darah naik dah. Wow, emang apa? Emang iya? Mau dong. Sini ke rumah dulu. Kalau bisa ke rumah aku kasih. Lagi komen itu, Febrina beneran dikit dong cantiknya kelewatan. Oke. Jauh di planet, kan bisa pakai roket. Gimana sih? Zaman sekarang kan ada roket, ada teknologi namanya roket. Ayolah. Ah, macet mau ke sana. Ya. Gak apa-apa, itu namanya pertualangan. Roketnya mahal.
Sip, OTW dari sekarang. Oke, aku tungguin ya beneran ya. Cincin lo. Beri katanya showroom sebentar. Iya, ini kan belum belum lama. Aku baru mulai kok. Sabar guys, belum. Bentar, aku mau bikin kalian iri nih. Yang mau ke rumah aku. Kalau bisa ke rumah aku kasih. Ntar ada teman kuliah aku langsung samperin lagi. Jadi tulisannya ini kena tangan aku tadi. Jadi bisa dilihat. Oke. Sherlock nih, aku kasih tau ya alamatnya. Di planet sebelah kiri. Planet sebelah kiri. Jalan hati sebelah kanan. Udah dipanggang ini. Ah, bohong ah. Masuk lagi dong, gak usah dipanggang. Apa tuh ya? Apa? Ganteng doang jemput cewek dipanggang. Ganteng doang jemput cewek dipanggang. Dipanggang. Kan jemput cewek dipanggang. Iya. Ganteng doang jemput cewek dipanggang. Jemput Ariel dipanggang. Aku udah deket piramid kebalik nih. Coba fotoin. Enggak dong, bercanda-bercanda. Jangan-jangan kesana juga sih guys. Maksudnya dari kesana kau nungguin kan jadi gak enak. Portalnya ditutup. Enggak kok, portal rumah aku gak pernah ditutup. Untuk roket selalu terbuka. Ntar aku cari kejadian deh. Aku udah di pos satpam depan. Di planet tuh nggak ada pos satpam. Adanya iya makanya ini beneran nanti beneran nyamperin ke planet lagi. Waduh, wadaw. Mama aku di kamar, tidak mau. Avatarku lucu gak, Bri? Lucu kok, huruf B cuman aja warnanya hijau. Coba warnanya ungu. Aku nyasar nih, belok kanan apa kiri? Lurus. Kenapa tuh belok-belok kalau bisa lurus? Hehe. Iya guys, ungu semua guys kalian. Ih, nih Ava-nya cakep deh yang ini. John Zan Zan. Oh, Chan. Oh, Ava-nya Zan cakep deh. Kyowo. Kayak shota-shota gitu. Gak mau ungu ah, ya. Yaudah biru deh. Nawar. Awalku pawang kadal gue. Mana yang mana? Oh ya ini. Ih, ini juga lucu avatarnya Kang Nasgor. Lucu banget. Kayak ih gemes gemes. Ini juga nih Kanoval avatarnya lucu. Ntar ya. Iya tuh. Kenyang. Eh,
Kayaknya aku antara lapar apa gimana ya? Kang Nasron ya? Hah? Nasi goreng gak? Apanya Uma? Ih, kalau kalau Uma yang showroom tuh gak apa-apa. Kang Nasgor. Nasron. Salah ngomong, lidah aku tuh tipo. Aku apa aku gimana? Ih, iya lucu, karifanisasi lucu banget. Apanya kayak ih, kawaii. Ah ini nih, apa ini mengingatkanku pada seseorang? Kaben. Kabenten. Eh, Kaben bukan Benten, tapi aku menyebutnya Benten dong. Kaben. Ten. Bang Nasgor gak pedes satu. Bang Nasgor, tapi gak usah pakai nasi, bisa gak? Ih, iya nih. Mana? Man, wih ini dia. Iya, Karif, Kak Firman lucu. Ikemen. Yogi. Yogi, iya. Namu cowok. Kang Nasgor satu, Bang. Nasgor satu gak pakai karet. Iya, pakai tali rafia. Bri, kamu Bekasi Tenggara ya? Bukan. Aku tuh Bekasi mana ya? Ada di sebelah kanan, terus nanti belok kiri. Oh, Bekasi Pusat. Aku Bekasi Pusat. Iya, Avanya ungu, guys. Karena aku suka ungu, Murasaki. Bukan Murasaki-san, tapi Murasaki no iro desu. Aku cuma punya ini, Kak Bri, gak apa-apa. Ntar aku kasih tahu gimana caranya menyolong ava orang, ya oke? Okay? Gampang, cuman hilang satu bintang. Punya aku jelek apa daya? Oh tidak kok, lucu kok ungu. Apa aku kapan ya di red? Mana sih? Oh iya, ungu. Haha, kapata. Barter sama bintang. Aku pengen tahu bisa munculin Ava sendiri. Tapi ternyata nggak bisa. Tadi aku udah nemu caranya, cuman ternyata di akunnya aku nggak bisa. Nggak tahu, mungkin emang ada levelnya ya. Demo Gencana yo. Tuh kan aku ngomong demo Gencana yo. Demonya bahasa Jepang, Gencananya bahasa Korea. Gas pool ikut challenge buat Ava sendiri. Ava, aku ada 3.000 lebih. Wih. Wow, berapa akun tuh Kak yang di itu yang dicomot? Bi, nanti kalau lulus bikin showroom lagi ya, insya Allah ya. Tapi aku nggak tahu gimana caranya. Punya aku baru 2.500, keren. Aku berapa ya? Kayaknya 25 dah.
Kayaknya enggak dah, lebih kurang daripada 25. 20 dah kayaknya dah. Sebenarnya tuh ini bisa dimakan gak sih? Jawab jujur. Karena aku pernah makan. Enggak kan? Oke. Iya, lucu ya, aneh ya. Dimakan kamu mau debus. Febrina dulu pernah ngerayain ulang tahun di Kak. Pernah. Kabri, aku bingung ada alfa ungu yang bagus. Oh god, itu bagus kok. Kan yang penting serentak. Oke, masih nonton gak nih? Tau nih diem baik. Ini siapa Nur Andreas? Gak lah, pas lilinnya udah mencair, mencair, meleleh. Apa aku masuk warna apa? Polkadot. Hah? Sepertinya nggak bisa. Oh, bisa digedein, guys. Bisa di zoom alfanya, wah aku baru tahu. Maaf, yang kelihatan cuman palanya dong, ketutupan badannya. Halo ya Kang Nasgor, ada apa Kak? Nasron. Nasron. Makasih Kak Kue Pukis. Gimana sih nyebutnya? Kak Kue Pukis. Kan nggak kan aku nggak enak ngomongnya Kak Kue Pukis, tapi nggak apa-apa sih, lucu, maksudnya kayak enak makanan, cuman iya, kue pukis ya. Kalian suka kue pukis gak sih? Atau itu namanya kue pukis kan, yang apa namanya, ada di mangkok gitu, kayak di cup gitu, terus dia ada warna-warninya, ada warna coklat, hijau sama pink. Udah lah, besok buka Nasgor, buka usaha Nasgor kali aja. Iya, buka dah. Kali aja aku lewat, aku. Iya, so desu. Kawaii desu ne. Oh iya, bolu kukus. Ah, itu enak tau guys. Tapi sayangnya di daerah aku udah jarang yang jual. Aku buka usaha bikin kue bolu kukus ya. Ah, bikin popcorn aja aku. Apa namanya? Gosong. Ntar bikin kue pukis. Ovennya gosong. Itu di oven kan? Iya, aku bikin popcorn aja teflonnya sampai gosong. Kalau aku bikin pukis, kue apa namanya, bolu kukus, ovennya kali gosong sama aku. Wah, oven yang meleduk kayak kompor. Bolu kukus bisa gosong juga ya, bisa hancur dapur. Iya, bahaya nih. Ntar mama udah bukan marah lagi. Nah, diusir. Dapur mama dimeledukin. Keluar kamu.
Belajar mah nggak apa-apa. Nggak deh. Bulu kukus bisa. Oh iya, namanya bulu kukus. Kok di open? Aku baru connect. Namanya bulu kukus kan? Bisa di oven. Bolu open. Dah, capek. Pertama. Labri kenapa gak kuliah di jurusan tata boga aja? Ntar kalau aku kuliah di jurusan itu, ntar dapurnya mereka kubuh. Dapur mereka hilang ntar. Kasihan ntar itu. Satu kampus lagi gosong. Waduh, bahaya. Gua iya-iya aja lagi. Ntar lagi masak nih ya, lagi ujian nih, ujiannya masak, disuruh masak bikin popcorn, aku teleponnya gosong. Misalnya bikin bolu oven, ovennya gosong. Pas lagi masak di kampus kan, ditinggal bentar langsung gosong tuh satu ruangan. Kok jadi bahas itu sih? Kok jadi bahas gosong dah? Lah, siapa sih ini yang mulai pertama? Tutorial nyate. Oh iya, awalnya kue putih. Gara-gara kue pukis nih. Gara-gara kue pukis nih. Oh ya, tadi ya, belum, ntar aja makanan. Jadi aku mau bahas harapan aku untuk di umur yang 19 tahun. Tua banget aku ya. Ternyata aku udah tua, guys. 19 tahun. Wow. Jadi, aku pengen pengen apa ya? Asik seumuran, weh. Gue tengkorak. Ya, maksudnya di tahun 2002 kan aku paling tua, guys. Bulan aku. Cuman aja aku sekolahnya rada naik dikit. Kecepetan sendiri. Kabri kita seumuran. Ya, tas dulu dong. Untung aku seumur Kathleen. Hah? Kaipo seumur Kathleen. Jadi aku mudah-mudahan apa namanya bisa lebih dewasa. Ya, bisa lebih dewasa, asik. Terus
apa namanya, ya keinginan aku, kok aku yang doain buat aku sendiri sih, tapi nggak apa-apa. Aku soalnya tadi baca juga yang dari kalian, jadi kayak kayak oh iya, aku pengen yang ini. Apa namanya, semoga aku keinginan aku terkabul gitu. Terus terus apa ya, ya terus ya mudah-mudahan kuliah aku lancar tuh ya, sampai sampai aku kelar ya, sampai kalau bisa sih lanjut ya, kalau misalnya bisa apa namanya kelar S1, benar-benar kelar sampai S1 tuh ya kan. Udah deh tuh, jangan apa namanya, mudah-mudahan kagak ada nambah-nambah semester kayak mudah-mudahan lulusnya tepat waktu kan. Kalau bisa lebih cepat lebih baik. Terus mudah-mudahan lancar aja gitu. Terus apa namanya, nilainya juga ya nggak anjlok-anjlok banget lah. Nggak usah muluk-muluk, berarti nilainya aman aja deh. Nggak usah yang bagus-bagus kayak wow nilai dia bagus banget aku iri, kayak nggak usah kayak gitu, nggak apa-apa. Yang penting kayak oh oke, lumayan bagus banget, bagus ya. Gitu. Terus mudah-mudahan juga aku setelah nanti bulan Maret aku nggak cepet hilang, ya. Mudah-mudahan aku masih tetap bisa menghibur, terus masih bisa gitu deh. Amin. Apa. Sering interaksi. Susu. Jangan ingetin. Amin. Sebenarnya di bulan Maret itu bukannya kita apa namanya? Enggak. Kalau buat aku ya, kalau buat aku bukan aku enggak jadi kayak ya diingat lagi gitu, bukan, cuman aku harus apa kayak harus siap-siap gitu loh, maksudnya nanti setelah itu aku harus apa gitu supaya aku nggak terlupakan gitu. Gitu, jadi mudah-mudahan nanti semuanya berjalan lancar. Yeay. Gitu. Kira-kira apa ya? Apakah aku paling aku mikir, kalau aku mikirnya gini, mikir ini dulu sih. Apa namanya? Username IG. Apa ya? Terus nama panggilan aku, apakah aku tetap jadi Bri atau balik lagi ke nama asli Feby atau Nana atau apa ya, tapi kayaknya sih tetap Bri ya. Brina aja biar enak. Oke. Febrina aja. Ini tuh Nur Andreas, itu bukan sih fanbase Kak Andreas, Kak Nur fanbase bukan? Kalau bukan maaf ya. Terus sama apakah aku buka channel YouTube ya? Di Makassar nanti berkabar Ki Ian. Santai, tenang. Kabri bukan buka bank aja. Kalau aku buka bank namanya apa? Bri juga masa. Bikin konten Bri, bikin komik Bri. Sebenarnya, aku pengen sih bikin komik. Cuman kan, kayak kalau misalnya aku bikin komik.
Pertama aku belum bisa bikin background. Kedua, susah juga buat apa namanya bikin original karakter. Dan ada ini juga apa namanya alur ceritanya. Belajar bikin website, Pri. Iya. Kalau misalnya aku bikin apa namanya channel YouTube, kira-kira konten yang seru apa ya? Menurut kalian apa? Matamu Author. Kalau tentang coding, aduh, berat sekali ya, Bun. Konten horor, konten masak popcorn, konten horor, bikin pocong gosong. Aku sih nanti deh, ntar ke itu lagi. Tutorial bolu kukus yang di oven gitu ya. Iya, seru. Ntar aku ajak kita. Kalau dia mau. Kalau dia mau. Oke. Kayak mendeskripsikan sebuah anime. Ya. Konten podcast tentang JKT49. Lah. Kok JKT49? Ini tipe apa bagaimana nih? Kok 49? Kan 48. Satunya lagi siapa? Ya? Tutorial manggil hantu. Ini. Jalan kote, jalan kur maksudnya. Jalan kote. Ada komiknya itu JKT49. Walah, ada. Happy birthday, Bri. Makasih, Kak. JKT46. Jalan ke tema. Jalanku. Nanti kolab sama Alma. JKT43. Biasa makan. Iya, bikin tuh BKS 46 asik. enggak. 46 apa 48 nih? Belum kok, tenang aja. Kan kita belum makan kuenya. Hehe. Emang kalian udah ngantuk? Kue. Jati Azizaka BKS 77. Masih ngantuk. Masih pagi belum. Ini masih pagi, Sans. Jati Asih. Jati Asih 46 tuh bagus tuh. BKS 49. Aku mau makan ini, guys. Oh iya nih. Udah malam ini, hey. Gak apa-apa. Kan asgor. Yuk, Kak, bikin asgornya satu, Bang. Asgornya satu. Jangan lupa pakai kecapnya.
Tapi nggak usah pakai nasinya. Kemarin tidur jam berapa? Kemarin tidur jam berapa ya? Aku lupa. Oh iya ya. Jam 2 apa ya? Enggak, aku enggak ada kuliah. Kayaknya kemarin sih dikasih tahu jadwalnya tuh tanggal 1. Telepon siapa ya? Enggak. Iya. Kok HP gue bunyi? Ya mana saya tahu, Kak. Kan HP Kakak. Lah HP aku ini dipakai buat showroom. Bagaimana nih? Kali ada yang nelpon, Kak? Oh iya. Kita tetap aku telepon tapi kali aja yang ngangkat salah satu dari kamu. Kalau taduh tapi nggak enak masa aku napa nih. Halo halo ya kenapa? Coba dong ngomong sesuatu, pasti dia bingung lah ngomong apaan, nelpon siapa, yang disuruh ngomong siapa, terus ngomong apa anda. Prank call. Lupa lagi nih. Ternyata dia mana ya? So. Wih. Hah, mau masuk sini. Wih. Serius. Anak Pak Komar. Tadi dulu guys, masalahnya kontaknya di mana ya? Masa aku lagi ulang tahun malah jahil, guys? Kalau ke Makassar emang ngapain aja? Ke itu, ke makam. Mana ya? Telepon siapa dong? Salah, malah nelpon diri sendiri. Langsung dibaca. Ngomong apaan? Nggak enak.
Karena enggak kan gimana aku paling takut maksudnya siapa tebak yang lagi aku chat. Halo, passwordnya. Coba ya, tebak-tebak dulu siapa. Ini tuh tumben-tumbenan kayak apa namanya? Fast response. Dia nanya dong. Dia ngomong tumben lo pake apa akun yang ini? Tebak siapa? Kalma. Bener gak ya? Alma yang suka nelfon dadakan. Bener gak ya? Coba ya, tebak ya siapa ya? Siapa? Cepetan. Apa voting? Enggak, kelamaan voting. Coba siapa? Kalma, ada yang jawab Kalma, ada yang jawab Kesha. Coba lagi. Coba. Ada yang jawab Cijes, Udin. Udin siapa? Fani. Uma. Kakina, lu diserem banget kayak. Nelfon Kakina malam-malam. Ntar Kaluna yang jawab. Kakina. Yara, Cepio, salah. Bu GM, iya. Hebat. Akimata-san. Udah. Pak Jokowi. Ya, deh. Udah ya. Oke. Kenalin diri dulu, coba kak. Coba kenapa? Kak. Kenapa? Kenalin diri. Kenalin diri? Iya. Emang ada siapa? Syaru. Lagi apa, Kak? Astaga. Gue kira apaan ngebut gitu. Ngebut, kaget gue. Lagi ngapain, Kak? Pantesan kok pakai akun yang ini, tumbenan gitu. Lagi ngapa-ngapain gue lagi. Kak, ada yang minta Jiko Gue itu, Kak. bolak-balik IG doang. Kenapa? Ada yang minta Jiko. Nggak mau ah, tadi aja gak di teater. Lagi Kira ngapain tumben tuh? banget gue fast respon ya. Iya. Keren lo guys. Lagi gabut. Aku ngechat kan, Kak. Langsung dibaca. Dalam hati, wah, buset. Takutnya kan KBB mikirnya, wah mau bahas ini langsung langsung fast respon kan. Iya, makanya kan gue bilang tadi gue belum itu belum konfirmasi lagi kan. Terus wah langsung dibaca, waduh merasa berdosa gue. Kaca, tapi kan emang sebelumnya kita ngechat terus lu belum gue balas juga kan, jadi iya iya bener. gue mikir kayak ada apa lagi nih gitu. Ngapain ya kak? Apa nih? Apa ya? Lagi ngapain kak tadi kak? Enggak lagi ngapa-ngapain, sumpah. Bengong dong kak. Enggak, gue lagi bolak-balik Twitter aja deh tadi. Oh. Kirain nonton kak. Agak suka nonton gue. Dengar lagu paling. Oh. Gue belum ngucapin
main HBD langsung nih. Bede. Asik. Kirain langsung di teater nih nanti. Waduh, emang kita dirayain ya. Oh iya Tapi juga ya. biasanya orangnya tuh lebih suka ngomong langsung daripada di chat atau apa. Sebenarnya kan gue gak suka basa-basi. Coba kak. Ya kan, Mumpung asik. asik. Gue malu sebenernya, tapi yaudah. Asik. Bacain surat gak nih? Ya, Ayo coba surat. kak. Surat dadakan, yuk dipersilahkan. Buset. Asik. Ceritanya ada Asik. kue gitu kan, kue Iya. terus Ada nih kak, lo dibacain kue. surat sama siapa nih? Ah, lo ada kue? Ini depan gue kue kak. Ah, sumpah. Aku coba deh, gue lihat showroom lo. Coba. Ah, sumpah. Iya, nih depan gue kue. Hehehe. Oh, tiup lilin apa gimana? Iya, tiup lilin. Oh iya, ada perlu ini banget kita apa? apa namanya? Ntar lu yang kelilingnya. Mana-mana nih, gue lagi nonton nih showroom lo nih. Mana Oh, nih masuk? gue kebetulan Novanya ungu. Widih mantep, pas banget nih kak. Mana lu kak? Ada Nggak kak? kelihatan gue. Nanti bagi Sama aja deh, banget ya. bagi lagi. Ya. Bagi ungu. Apa kak? Oh iya, kue, wow. Lu red velvet juga. Iya, kan enak kak. Duh, mantap. Lu Oke, suka apa kayaknya kak? gue bacain. Ya. Bacain surat. Alma gak ada nih. Ntar. Aduh, kok gue nge-lag sih. Asik. Ceritanya gue baca surat. Asik. Asik. Gue belum nyiapin kata-kata sih sebenarnya, tapi Lalu, yaudah. gue merem dulu kak, biar ngerasa kayak di panggung. Ya, ya iya. Lo ceritanya terharu gitu dong. Iya. Ini gue keluar dari kata-kata yang ada di otak gue aja ya. Sorry kalau misalnya ada salah-salah kata. Asik, asik. Wih. Asik. Cie, Ulta, HBD, Febrin di Penogoro, asik. Keberapa? 19 ya? 16. Ya ampun, tua juga lo ya. 16 kok kak. Setahun lagi kepala dua, ya Ya ampun. ampun. Palanya dua gitu ya. Kepala dua, ya kayak ular. Iya. Semoga panjang umur, sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Terus kan lo kan temennya bisa dibilang dari awal sama gue banget kan, soalnya kita satu ruangan, satu apa, satu tempat Satu. interview ya. Iya. Oh iya. Ngakak. Ya kan, barengan pakai baju ya. putih ya. Iya, pakai baju putih juga kan, lu sama gue sama Ola tuh bertiga. Bertiga. Ya, ya lo ngerti gue lah pasti. Nah, kenapa lu yang ngertiin gue? Kembali. Enggak. Pokoknya dimudahkan rezekinya. Terus kalau misalnya itu jangan insecure mulu deh. Insinyur itu ya? Kalau apa-apa Eh. cerita. Tapi lo juga cerita sih kadang sama gue. Iya, Kak. Tapi akhir-akhir ini sih lo lo lebih terbuka gitu. Biasanya kan lo diem gitu-gitu kan. Ini kayaknya ya karena udah kurang waras aja kak, jadi udah. Ya bagus lo jadi diri lo sendiri, jadi nggak nutupin semuanya lagi gitu. Terus jangan merasa sendiri, jangan insecure. Jangan insecure deh, gue ngatain orang jangan insecure, sendiri tuh insecure. Tahu lu gak? Bener-bener li ya. Jangan insecure kak, insinyur boleh, insecure jangan. Iya, Asik. iya, Ya. iya gue mau dapetin lagi insinyur. Aduh, jokes internal, jangan-jangan. Bercanda, oh. Bercanda. Terus kak, terus?
Enggak, pokoknya tuh apa ya? Pokoknya kalau udah di luar, udah kita kan sama-sama bisa dibilang graduate-nya bareng, Cia. Iya, Jadi, gitu. Wih, gila. Iya. ya kita masuk bareng, keluar Keluar bareng juga juga. bareng. Satu ruangan lagi Ya, juga nanti. sombong-sombong. Iya, satu. Ya, satu itu lagi kan ya. Ya, jangan sombong-sombong. Terus lo semangat kuliahnya. Jangan kayak gue. Justru jangan lu, Enggak, justru lu jangan kayak gue. lo yang jangan kayak gue, Bri. Kan gue gak high school buat itu. Oh iya. Udah, pokoknya lancar-lancar ya kuliahnya. Jangan kayak gue, intinya gitu. Ya, mudah-mudahan lancar, amin. Amin, walaupun ngulang 3 matkul ya. Oh iya, itu semester kemarin ya. Aduh, Luka. Semester depan nih kan masih 2 matkul lagi. Oh iya, semangat ya. Gue tahu itu IT itu memang susah banget, gue tahu. Tapi itu jenjang karirnya bagus kok nih ke depannya. Amin, mudah-mudahan ya. Ada yang menerima gue kerja. Iya, ya paling jadi OP warnet gitu. Iya. Jagain warnet dulu gue. Sejam goceng ya. Enggak, serius-serius. Iya. Terus apa lagi nih, Jadi Kak? ya pokoknya udah pokoknya lo tetap di jurusan itu deh, jangan pindah lagi. Jadi aku tuh sering banget ngomong ke Kama, ke Kak Feby, Kak, apa gue pindah aja ya? Apa gue pindah Iya, jurusan aja ya? Aduh, itu kan sering kayak banget kayak gitu. pusing. Tapi ternyata walaupun gue ngomongnya pindah-pindah-pindah, tapi gue gak pindah-pindah, itu gak masalah. Pindah-pindah, iya. Sama tuh kayak orang yang katanya mau ngosihin orang lain, pengen osihin, tapi Enggak, aslinya mah tetap aja osihan-osihan. hatinya buat osihnya Iya. yang pertama. Bisa Iya. gitu. Oke. Iya, apa ya? Apa Jadi lagi ya, gue bingung sih komputer sebenarnya. aja di Mangga 2. Untuk orang gitu lebih gampang diketikkan daripada omongan langsung. Ah. Keren. Yes. Oh, tak banyak bicara, berbicara, Benarnya bercerita melalui melalui tulisan. tulisan. Halo, aku Kayak gitu yang indah. Indah. Iya, iya gue indah. Eh, gue indah. Iya, kayak gitu. Ya. Ya kita kita bareng-bareng mulu ya dari Kagami. Iya ya kak, wih keren juga nih kita. Wih, Generasi 7. dari generasi Terus tua. kita kalau Pengalamannya kemarin sama lagi birthday kak. foto barengan. Iya. Sambil Ditinggalnya make sama lagi kak. up-an. Dua Emang tinggal orang. aja jauh beda. Terus kita kan suka foto-fotoan, jadi lo motoin gue motoin lo. Nah iya. Di HP lo banyak foto gue, di Di HP HP gue gue banyak banyak foto foto lo lu. sekarang. Yes. Lalu boleh. Tuh kak, ada yang nanya kak, Febrina dulu orangnya pemalu ya Feb? Pemalu banget, terus nggak jarang cerita gitu. Ibri itu lebih pemalu daripada Riva kalau menurut gue. Wah. Dulu pendiamnya tuh kayak Riva, tapi mungkin Riva lebih banyak ngomong ke gue ya. Kalau lu kan jarang dulu Kalau gue kan ngomong ke dulu gue. ngomongnya ke Kacil kan. Waktu Iya, masih lu sama kan dulu Rifa. deket sama Cia sama Alma kan dulu. Kalau lu kan Jadi yang inget itu lu kan juga. Kalau Karifa gue sama sih Eri cuma kan Riva. lu. Gue Riva, Eri. Dude keluar juga. Dua-duanya cek kelar Senasib. juga. Iya, kita tuh senasib, guys. Iya, senasib ya. Seru banget. Kita Aquariusnya mengalirnya. Iya. Ya, airnya begitulah pokoknya. Iya, mengalir sampai jauh, asik. Kayak iklan pipa Tapi gue nih. akuin lo keren lah, Ubri. Lu Lo juga keren, K-pop Kimchi 2 setlist kan ya? 2 apa 3 sih? Dua, enggak. Dua Jangan ya? dibelikan. 2 setlist gitu. Iya. Walaupun walaupun emang belum waktunya kita naik tim. Tapi lo
keren anjir. Astaga. Lu juga keren, Kak. Bisa deh itu Katri. Apa kabar tuh? E-word. Sorry, sorry, astaga. Jangan dengerin. Gitu. Akademi keren semua kok. Tapi lu lu bisa jadi panutan buat semuanya. Ya, lu juga bisa, Kak. Coba bayangin aja itu Kak cuma belajar seminggu, Katri. Tapi yang jadi apa namanya pemecah ombak kan lu banget beri Buset. Astaga. Pemecah ombak beri gak tuh bisa kayak beri, kayak beri, ini aduh, nih. tolong. Kalau tolong tuh. Gue Kayak takut lagi nih. di ini lu. Di laut lu. Iya, aduh gue lupa nih kalau lu suruh, astaga. Sans. Santai. Yang nonton cuma 1.000 ya. Ibu lagi anggap aja nggak ada apa-apa ya guys. Kan kayak gigolo itu apa Apa? Apa sih gigolo, lupa. Layaknya laut Seperti asik. ya, layaknya lautan yang memiliki banyak rahasia dan keindahan. Lo kalau mau kenal Bri tuh lo harus harus tahu lebih dalam gitu. Kalau lo yang mau ngusir nih, gue ngomong ke semuanya ya, katanya. Kalau misalnya lo mau ngusir Indri, lo emang harus tahu lebih dalam dia orangnya kayak gimana, karena dia dia punya banyak rahasia di dalamnya, gitu. Oh my god. Yo. Rahasia yang bener-bener lo belum tunjukin ke semua orang, gitu. Jadi yang tahu cuman. Yang tahu yang bener-bener. Yang benar-benar mau masuk ke dunia lo, yang benar-benar mau ngasihin lo. Wih, yo. Asik, asik. Mantap bener gua nih. Ngomong, aduh, ya ada di pikiran gue aja dah. Sorry ya, makanya. Keren, 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 Kak. Kagak ada apa namanya? Oh. Kata-katanya langsung apa? Ya, kita kan the last man standing-nya generasi 7 nih. Sisa yes. Dua. Karena generasi 7 generasi yang emas banget sih. Semua ya, semua membernya punya warna diri tersendiri. So. Betul, betul. Loh. Kenapa? Udah tiup lilin belum? Udah tadi. Kebetulan lilinnya oh, pakai kompor. Sumpah. Nyalainnya pakai kompor tuh tadi. Iya. Untung nggak rumah gua kebakar. Ya, jangan dong. Yeah. Ih, pada nyangka gua nggak nangis tau. Kan suara gua gini. Lilinnya tetap lilin, bukan kompor. Ya. Febrina dulu kaget gak lihat Kak Febi. Pas ini apa namanya? Kenapa? Ada yang nanya kan, Febrina kaget gak dulu pas lihat Kak Febi? Kagetnya bagaimana kaget dulu? Kenapa? Kaget. Kenapa kaget karena gue mirip Oshilo. dulu waktu kalau misalnya aku fotoin Kak Febi tuh kayak wow. pas jadinya gue sendiri yang mandangin, wah iya ya. Oke, gue lagi baca komen nih, wey. First impression masing-masing, Kak. First impression gue tuh kok waktu itu lu joget itu apa nari-nari daerah yang tarian Jepang ya? Iya, Soran apa Bushi. Namanya? Soran Bushi. Iya, gue mikir, "Wih, ini orang pasti ngedarmin Jepang banget nih, soalnya bisa dance kayak gituan kan." Padahal ya, kan, itu kayak tarian bener-bener tradisional Jepang gitu kan? Iya. Coba mau gua ajarin, Kak.
terus lo sebelahnya tarian Jepang Iya, gitu kan. terus si Oh iya, Ola. tariannya hampir ada yang kayak WTG-nya gitu Iya. loh. Kalau disatuin kayaknya keren deh. Keren. Bikin wajah baru. Wajah baru. Kalau gua Terus lo kan, lo paling bisa baca bahasa bacaan Jepang kan dari dulu. baca doang kak. Iya, waktu itu kan gue punya yang itu kan, yang gift dari fans yang apa namanya, Oh iya, yang card itu yang lo baca semuanya. iya. Itu kan buat belajar gue, terus lo baca semuanya keren aja. Ah, beri, kok gak bisa beri, beri tolong. Ya benar kak. Angin. Bawa. Iya kak. No, gak ada yang komen kak. Kalau lu kan jagonya bahasa Arab kak. Kamu lu jago bahasa Arab kak. Apaan, gue bisa amin doang nih bahasa Oh, Arab. iya. Amin sama Bismillah kak sama gue. Sama kayak gue. Beri, gue udah 3 kali nih, beri, gue takut. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Enggak ada. Yeay. Tahan, tahan, tahan. Yeay. Gak apa-apa guys, kabur. Kabur. Lepas segel dan Eh, rame amat yang komen, deres lagi. Tidur, tidur. Lo nunggu iya. Pertamax ya? 30 menit lagi. Masih lama. Eh, enggak sih, kagak lama. Aduh, iya. Lu nungguin Pertamax, Kak? Tergantung sih. Yaudah, tungguin aja deh. Wih deh. Udah lama nggak? Apa ini, Kak? Ayo dengan sebaliknya. Kalau aku ke Cafe B, first impression-nya... Benar. Yuk, Bri, ngomong yuk, Bri. Gantian ya bun. Oh ini jadi pas waktu pertama kali latihan, pas pertama kali banget latihan tuh Cafe B tuh bawain apa namanya, apa tuh kak yang buku ayah dah na 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 bukan lah. Oh ya itu Discord, Discord ya lagunya ya, ya itu lagunya Discord itu. Terus itu pas itu tuh aku lagi suka-sukanya banget sama kayak Kizaka 48 eh 48 46 ya Kizaka ya. Nah terus langsung pas aku lihat kayak wah keren banget, bahkan gue cuma bisa lihat videonya doang. Enggak keren itu, gue offbeat tahu. Baru dikasih tahu. Dibongkar dong. Ya, tapi keren oh, gak? Maksudnya kamu keren, tapi kamu offbeat gitu. Padahal emang gerakannya kayak gitu. iya juga ya. Tapi keren tuh guys. Masalahnya tuh hafal gitu loh. Aku boro-boro gak apa. Apa? Soalnya gue udah cover dulu itu. Oh iya. Nggak, tapi gue suka juga. Gue suka keyakinan gue. Keyakinan banget enaknya nah. Gitu. Iya, apalagi bajunya gitu kan. Sampai sampai itu ya, sampai ngeprint lirik lagu Kibawonnya ya. Iya, wah, iya malu itu banget. Gue inget banget, sumpah gue inget banget. Oh, malu banget. Terus aku bawa lagi, aduh. Iya, terus pas gue baca nih lirik kayak kayak gue kayak kenal kenal. gitu, kayak gue tahu gitu. Terus ditanya, "Beri ini kamu lirik-liriknya lagu ini ya?" Oh iya, oh iya, ya ampun, kebawa. Padahal padahal emang niatnya dibawa biar biar maksudnya tuh kayak wih lu tahu lagu itu, gue juga tahu lagu itu kok, kayak gitu. Ngakak sengaja banget ternyata. iya. Oh tuh sengaja biar gue waro ya. Iya betul. Oh biar ada pembicaraan aja gitu ya. Iya, cuman gue udah keburu, aduh malu banget, jadi ambil lagi deh. Duh, gue keburu dipepet sama Riva nih. Kan gue berduaan mulu sama Riva. Iya, waktu itu juga gue berduaan mulu sama Kak Cil.
Ini apaan? Gas jati asi jaka. Jati asi dong. Ih, baru-baru tadi dibuat, Kak. Jati asi zaka. Jati bening zaka. Sudirman zaka asik. Astaga. Jadi waringin zaka 46. Cikunir. Cikunir 48. Cikunir daerah sana ya? Iya. Eh, keren juga itu namanya Cikunir. Terus kalau misalnya lagu River, Cikunir. Bojong gede. Ih, Bojong gede 46 udah ada jangan. Bojong gede. Bojong gede. Semua akan tanjakan pada waktunya. Tanjakan maksudnya kira mobil. Tanjakan itu. Oh. Tanjakan itu kayak gizaka, terus nagizaka. Oh, alah. Pondok Ungu 77. Itu mah alamat rumah kali Pondok Ungu 77. Cintain. Cover Putari Season. Coba. Wah, nama-namanya di showroom gak asing nih. Kayak pernah lihat ya, Kak? Kayak pernah lihat gitu di showroom gue gitu. Dapat 8 banget ya. Parah mah. Pernah marahan gak kali? Pernah gak ya? Kak, ada yang nanya nih, Kak. Pernah marahan gak, Kak? Gue gak tilang-tilangan. Wih. Jadi bahas tilang nih, Kak. Pernah marahan gak, Kak, tuh katanya? Gue gak pernah ngerasa marahan sih. Sama sih. Kalau lu pernah ngerasa marahan gak? Kagak. Kagak kan? Kayak biasa aja udah. Gue kayak, hidup gue kayak flat banget deh. Hah? Gue ngerasa kayak gitu. Sumpah dah. Enggak lah. Iya sama sih. Ya udah begitu aja. Ya udah. Kagak ada tuh rasa kayak ih, gitu kayak kagak ada. Oh. Apa kita yang aneh apa gimana ya? Enggak, kata gue apa gue dari gue yang enggak punya rasa ya? Weh, jangan gitu dong. Gitu dong. Itu kan. Lempeng aja udah iya lempeng. Oh, iya. Sama aku kayak nanti. Semuanya let it go aja udah. Iya. Let go. Hidupnya kejar. Akur berarti. Iya, akur. Untung aja ku. Ah, masa. Marahnya kejar. Beri dan beri anaknya sans emang iya. Emang sans deh. Udah keluar udah. Logat Bekasinya. Belum, Kak. Belum. Bekasi lain. Ketemu sama pinggiran Jaksel. Wih, jadilah Bojong Gede 48. Modung dimarahin sama Bri. Ih. Aku tuh bingung kalau misalnya disuruh marahin orang tuh kayak gimana marahinnya. Pernah gak sih, Kak, lu ngerasa kayak lu kayak misalnya disuruh marahin orang, cuman lu bingung gitu kayak gimana marahinnya karena lu ya tergantung sih kalau misalnya orang itu salahnya benar-benar salah ya marahin. Tapi kalau misalnya malah minta kayak kitanya bingung ya kan. Bener. Beli pernah bisa malah bingung. Kak, ada yang nanya nih, Kak. Gue pernah marah. Gue pernah marah gak, Kak? Kak Bri, Bri pernah marah gak sih di akademi? Pernah. Enggak. Marah kenapa? Lu pernah lihat gue marah gak, Kak? Cider mulu. Silent Rider. Silent Rider. Yang semalam juga gue kagak di itu tuh, Kak. Gue gak tahu, bukan gue kan yang itu. Oh, yang itu bukan. Hubungan internal nih. Oke. Jangan belum kebuka kan ntar nanti. Iya. Yeah. Tapi juga semuanya pada tahu siapa yang salah. Wih. Wih, Kak.
Serem ya. sorry. Gue Tahan. kesandung sampai Ciputat. Bri pernah pendam marah gak? Pendam marah? Sering lu ketahuan lo, lu tuh orang-orang pendiam yang diam-diam mendem marahan. Lu, gue tau lo benci sama gue, Bri, sebenarnya, Bri. Bisa ya, bisa-bisanya lu kan? Enggak sih. Eh, gimana ya? Gak tau. Tapi aku misalnya, kalau misalnya sebenarnya bukan kayak marah gitu, kayak sebel gitu. Tapi ntar lama-lama aku lupa sendiri sama ya aku kan sebel sama dia gitu kan. Tapi ntar tiba-tiba aku ngomong, ya udah. Akhirnya kagak sebel, itulah kenapa aku nggak bisa marah gitu. Emang nih orang-orang baik biasanya biasanya sering tersakiti aja. Ya, ada orang baik. Sering tersakiti. Terlalu baik aja. Aduh, kalau skripsi dimarahin nggak? Aduh, gimana ya? Marah sih nggak, cuma nanti kalau misalnya kan nggak ada next lagi, Enggak, nggak gini nyesel deh, apa? gini. Lu nggak marah kalau misalnya pada skip VC, tapi dari kaliannya bisa aja kita nggak maksain kalian buat video call gitu. Tapi kapan lagi kalau nggak sekarang? Iya. Iya gak? Asal nyesel nggak nanti, asik. Wih. Aduh, kalau kalau kata siapa ya, gue pernah baca baca quotes atau apa, lebih baik nyesel beli daripada nyesel nggak beli. Nggak beli. Wih. Iya. Yeah. Wadaw. Jadi gimana nih? Beli gak nih? Gimana hubungan pertemanan Gen 7 yang lain? Baik-baik saja, guys. Aku nunggu meet and greet aja lah. Hah? Kanur bagus mas. Saya beneran nggak bisa tapi besok aku sedih. Aku kena limit banget. Hah? Limit emang awal? Yang Emang ada rangkum. ya? Baru tahu. Makanya aku juga baru tahu. Gue vici sekali aja cuman sama adminnya. Hahaha. Yuk video call sama Bri. Sama Ya. aku juga ya, sesi 2 masih sisa 2 lagi. Sisa dua lagi. Promosi. Ya guys, besok nih guys. Ingetin ya. Yuk besok kapan lagi yuk? Terakhir Kita tuh yuk. kita tukeran coklat ya guys. Ntar kan biar Wow. rasa. Jadi bawa coklat Valentine ya. sendiri-sendiri. Iya. Halu, halu kita, halu. Guys, sisa dua. Cepet beli, asik. Iya dong. Aku tipsal. Yah, tim tipsal. Yuk, terakhiran. Emang boleh bawa makanan? Eh, kan orang di rumah ya nggak apa-apa kali. Emang emang nggak boleh kah bawa makanan? Kan makanannya juga tertutup. Nggak tahu sih, nggak tahu juga. Tapi nggak dimakan. Iya, kan nggak dimakan. Itu cuma properti aja, guys. Itu properti doang, guys. Ntar kalau misalnya itu baru, baru. Kaipo udah borong padahal pengen tapi malu. Ish, kenapa Gue harus masih gak malu? nyangka sih jadi video call terakhir. Iya. Kayak masih emang iya ya ini terakhir. Kayak masih kayak bulan depan kayaknya masih ada lagi deh Iya. gitu. Wow. Wow. Akhirnya tiba juga ya harinya. Waduh, sedih. Wadaw. Rasanya Jauh. kayak perasaan masih lama banget. Iya, setmu. Ternyata Dri yang siapa yang Besok menginspirasi video kamu call. di JKT48? Besok tanggal 18 video call. 10 hari lagi last konser. Iya, last konser. Nonton ya guys. Jangan lupa nonton konser. Sama Gak live konser sih. show. Emang dibilang konser ya? Itu tulisannya gak tau Thank sih. you for memories. Konser bukan sih? Wisuda. Oh ya, wisuda, wisuda. Harus banget nonton ya. Itu Kak, ada yang nanya tadi Kak, siapa yang menginspirasi kamu di JKT48? Kalau lu kan pasti usi lu. Oh ya, betul sekali. Tidak lain, tidak bukan dan Kak Vini. Kalau Kak, Kalau gue Kak Sanju sih. Kak Sanju, Kak Sanju guys.
Tapi usia kedua pas ini sih, tapi Iya. usia ketiga, waduh banyak pas ini. Waduh banyak nih. Usia ketiga siapa nih, Kak? Usia ketiga dari gen 3 ke Feni. Oh iya, betul. Buaya, kan ada yang ngomong buaya ya, Pak. Bercabang osinya. Iya, Bun, osinya per generasi nih, Bun. Abis, kira-kira abis ini osinya siapa nih, Kak? Oh ya, tetap kafe nih Osi ya. gue siapa ya? Masih kafe ini lah, Kak. Kafe ini kan belum graduate. Yang nambah-nambah mungkin. Belum, belum, belum. Belum. Kamu osinya berapa? Aku tidak lain tidak bukan ya kafe kafini. Sama siapa ya? Kak Gebi deh. Aku juga suka Ada sih Kak visi Gebi. keren Iya. jadi member yang benar-benar terakhir. Iya, Kak Gue Gebi. pengen tahu kayak dia, Iya. gue pengen kayak Cirona Sama juga. gue juga Lo tau kan, mikirnya. lo tau kan keinginan besar gue di JKT apa? Iya. Semua Gen 7 kayak pada tahu deh. Gue juga, gue mikirnya tuh gue bakalan kayak terakhir-terakhir gitu keluarnya. Kita gue yang pertama, kita ya kita yang duluan guys, wah mantap juga kita gas. Waktu itu pas awal-awal Gen 7 tuh aku pernah ngomong sama semuanya bilang kayak pengen jadi member yang paling tua, pengen jadi member yang paling lama di generasi 7, nanti nanti pas aku graduate terus undang semua anak Gen 7 gitu ya kan. Iya. Ingat banget sumpah. Bro, kalian nih. Gara-gara pandemi, video. Tahu nih, mana sih nih yang namanya pandemi ya? Sini deh, majuin, majuin. Tapi kan semuanya ke depannya nggak ada yang tahu kalau misalnya kayak Iya. gini. Ya udah. Iya. Kali aja kita ini nih. Apa namanya? Apa ya? Ya udah deh, gue balik lagi ke desktop pertama gue gimana? Kayak bohong, 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 bohong. Padahal pandemi. Semangat, berarti emang jalan lo udah harus bener-bener fokus kuliah, Bri. Ya, gimana ya Kak, kuliah gue udah begitu. Enggak, bisa bisa. Bisa diperbaiki. Enggak, Bisa, Kak. bisa. Gabung cari Kalau bel. bisa gue, Bri. Kalau dipanggil jadi member lagi, Kak, tuh dia ada nanya Kak, kalau dipanggil jadi member lagi mau gak? Dengan senang hati sih. Yuk, siap. Siap. Siap Bener-bener banget. gue bener. Ayo Kang Gaskur. Terus kira-kira lu mau ngapain Kak? Mau buka itu kah? YouTube? Tapi gue nggak tahu sumpah gue mau ngapain ke depannya. Belum ada, kalau planning banyak, cuma kayak gue tuh orangnya susah konsisten, jadi gue tuh pengen banyak nyoba hal-hal baru, cuma tuh Kadang akuinnya itu ya kayak gue nggak bisa netep ada satu satu hal gitu karena nggak konsisten. Ya. Apa ya? Jadi artis TikTok kurang asem ya, jawab gitu. Arti selebtok. Iya. Gak tau kenapa gue juga kayak gitu. Kayak apa namanya ya? Enggak cuman satu itu doang. Kayak abis ngerjain satu ini, kayak abis tuh pengennya yang kayak pengen ini, pengen itu, ngerjain ini gitu. Jadi gak konsisten gitu kayak. Iya, gue pengen punya itu tahu dari dulu. Nggak sih, impian gue kayak gue punya brand baju dari gue sendiri, yang desain gue sendiri gitu. Tapi Namanya apa Kak? Kemarin lah. nggak tahu sih, belum belum kepikiran namanya, tapi kayak udah ada pengenan kayak gitu. Iya, kalau gua pengennya ini punya kafe. Sama bikin-bikin podcast kali ya, seru, lagi zaman kan podcast podcast. Iya. Lo kafe, kafe apa? Tadi gue juga sempet kepikiran udah bikin kafe yang ada meet-nya gitu. Iya, gue pengen bikin kayak gitu.
Soalnya Soalnya di Jakarta kan jarang banget, 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 banget. Pernah ada dulu, tapi sekarang udah nggak ada. Kafe yang ada maidnya. kayak keren gitu gak sih Kak? Kafe. Iya, Terus sumpah. kalau misalnya kayak kita, misalnya kita habis dari mana gitu kan. Terus kayak kita pengen ke pengen minum, ah tinggal mampir mampir ke kafe. Kafe sendiri Iya, wis. asik. Ah, namanya apa Terus ya? tuh terus di kafenya nyetel-nyetel lagu-lagu idol Jepang, ya Iya. ampun, udah kepikiran banget kayak gitu dulu sih, mikir kayak gitu. Tapi sekarang realistis aja lah, cuma nggak semua orang kayak suka budaya kayak gitu gitu. Iya. Tapi Ya, nggak tapi sedikit tergantung juga juga yang sih nggak sama orang suka. yang mau datang. Nggak sedikit juga orang yang nggak suka itu. Iya sih. Peluang, peluang, asik peluang. Kita mikirnya udah ini nih. Ya malam ya Usaha. ngomong sama anak ekonomi jadi mikirnya bisnis bisnis. Kafe lagi. Terus kan nanti kan apa namanya backgroundnya kan bagus kan, jadi bisa dipakai buat foto. Ih, keren. Iya. Mantep, mantep. Memangnya jangan malu-malu. Kafe muter mut murotal belum ada. Bilangin Feby punya baju baju gede jadi belum. Punya basis fans gede jadi peluang. Pawaling murot ah murotal impostor. Boleh nanya nggak gimana ke depan fanbase kalian? Buka jasa konsultan arsitektur. Muter apa aja asal jangan muter jor. Wih, jangan macet. Muter juga. Jual nih sebenernya. Nah, mantep. Gimana ke depannya fanbase kalian? Itu mau dijadiin fanbase lo apa bi? Gue sih ormas. Oh, ini. Fanbase Jual. Natsu jadi ormas ya. Ya, jadi apa ya? Ya udah, tungguin aja. Ntar kalau misalnya aku udah itu apa nih namanya? Apa sih namanya? Booming asik. Apa? Kalau udah booming asik lah. Kan jadi banyak lagi. Jadi apa? Pengennya. Jadi banyak ter orangnya kan. Bener gak Apa sih? lu mau dijadiin apa? Gak tau sih itu namanya jadi apa. Ya udah, sama-sama aja kita. Canda lah, gue gak jadi ormas. Dan biasanya namanya. Mau bikin partai kayaknya. Oke. Song partai feminitsui. Brinisti. Jadi ini nih. Brinisti jadi nama kafe. Wih, kafe Brinisti. Feminitsui nomor satu Indonesia. Baby Kacau, perusahaan. kacau. Kebentuk juga tuh, Kak. Asosiasi ternak lele. Hero menunya pancake. Jadi pangkal sabar ya FPI yang baru jadi pangkal cabinet aku kuat. Itu apaan? Itu minuman bukan sih Aquatang. Nggak tahu. Itu mah perutan. Kocak banget Baby Perma satu Indonesia dah. Udah kebentuk tuh Astaga. Kak, tinggal jalan Kalau aja. bapak gue nonton gimana nih? Pakai nama belakang lo jadi KPI, KPI Kak. Astaga. Kemarin pasar. Untung gak kebalik. Hey. Udah jokesnya Gas udah. bikin Makin malam ormas. makin gak nyambung nih. Akmil.
Ormas, organisasi mas-mas. Oke. Koramil Indonesia. KI. Ada teman-teman lagi Koramil, add dah. Oh iya. Oh iya, lu kan kemarin ya. Bersama Koramil Komaril menuju Indonesia lebih baik. Tuh kak, yel-yel, yel-yel, apa? Tagline-nya Tagline-nya. bersama Komaril menuju Indonesia lebih baik. Tinggal Asik. maju tuh kak. Jangan lupa coblos nomor 3. Bang Bri bisa cari kasih pinjaman gak? Tanya, tanya manajernya. Asik. Punya, kayak berasa punya manajernya tuh. Tanya manajernya deh. Ucap. Bikin slogan Koramil bersama rakyat. Koramil bersama rakyat. Sukses, sukses, sukses gitu kan. Tinggal Dinisti mau jadi tempat belajar Al-Qur'an 30 juz. Yang ngajar siapa itu? Kantri. Bagus dong. Kabri manajernya. Jangan. Tagline udah, slogan udah, Mars belum ya? Iya. Ntar bikin. Joki mobilnya. Pondok pesantren bisnis. Orang umum. Mantap. Brinis di all shop hijab. Hilang semua ntar. Febi lah, dia kan udah khatam. Oh. Jaya, 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 jaya. Oh iya. Jaya, 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 jaya. Baby pemersatu Indonesia. Jaya, 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 jaya. Wis, keren. Keren tuh kak, udah ada tuh kak, yel-yel segala macam tuh. Apa namanya, slogan. Bri dan Febi siap besok. Febi. Oh, siap banget. Febi jaja jaja miharja. Miharja dong. Apaan tuh dong? Apaan tuh? Kemarin komunitas anak raja. Mantap, tinggal bikin Mars ya, tinggal direalisasikan. Apaan tuh? Koramil. Ini komennya pada ketawa-tawa aja nih. Tahu nih. Koramil bokapnya VF. Kemarin bokapnya Fendi. Bukan. Papa gue bukan Koramil. Komaril. Papa gue Komar. Oi. Gabri ikan hiu, aku belum dikasih makan. Kakak nyebur aja. Ntar pasti hiunya kenyang. Baby needs hiu. Gak kuat. Kakak nyebur aja. Hey. Baby needs hiu jadi bang aja. Ntar menyaingi itu dong. Bri. Wis. Pak Komar suka martabak gak? Wih. Mau dikirimin kali itu kak? Suka. Tungguin kak depan pintu kak. Widi mantap. Tunggu bang. Bri jadi tempat pinjaman dana. Bri jadi masa depanku aja. Wih. Ngajak nih ceritanya nih. Pertamax. Wih di Pertamax. Oh belum, belum. Belum ya? Belum, belum sih. Belum 2 menit lagi. Depan gang di gift. Yeay. Happy Ministry jadi pegawai. Hah? Pegawai. Pri happy birthday ya. Yeay, itu Indah Kak Indah. Oh, bukan. Oh, tentu bukan. Keren Indah. Makasih. Oh my god. Mau enak ya showroom ada wajan happy birthday-nya.
Kemarin lu bagaimana ya, Kak? Kok lu Iya, itu biru? juga ada. Oh iya, lu ada ya? Ada dong. Wih. Tapi masa gue dari kemarin-kemarin emang ada, Kak? Gue gak tau sih, gue kemarin-kemarinnya belum showroom. Makanya gue belum ulang tahun, udah banyak tuh yang ngucapin Tanjobi Medito, Tanjobi Medito. Orang yang kaget tahu main masuk ke showroom gue langsung ngucapin kali ya orang ini. Iya kayaknya. Padahal belum. Ada balonnya, iya. Eh, Twitter aku kagak ada balonnya tuh tadi tuh. Ya, udah lewat nih. Ya, semenit lagi ya. Ya, nah. Bye-bye balon. Gak sempat ku melihatmu terbang. Balon yang bulat. Ini pertama aku suka. Sorry, sudah nge-tweet. Siap guys. Sigap juga ya, Kak. Kasih mata. Pertama aku turbo. Balonnya dipakai tadi. Gitarnya bunyinya sampai sana ya? Iya. Ini yang cek itu. Aku udah pertama kali. Pertama kali. Fak gue balas pertama. Gerceknya gitu. Ya udah. Yeay. Yeay, Udah. udah ganti hari. Yeay, makasih guys. Febrina dulu Selamat kenapa selamat dipanggil Bri? satu hari. Kenapa ya? Dulu kenapa aku dipanggil Bri, Kak? Karena kalau Febi, kalau Febri takut takut sama kayak Febi. Kalau Febri takut sama kayak Febi. Terus kalau Bi, waktu itu aku sempat itu kan apa namanya nyaranin Bi ya, Kak. Tapi takut Gue sama dulu nyebutinnya Ebi Chan dong, soalnya iya. gue pengen banget nama Ebi Chan dulu. Eh, Tapi tahu-tahu tiba-tiba ada Eri Chan ya, sama Chan Chan kocak. Chan Chan. Dan ngakaknya itu sebenarnya Bri. Waktu pas pertama pertama kali perkenalan kan itu gue eja sendiri tuh, Kak. Nama gue inget gak? Oh. Halo, perkenalkan aku Bri BRI. Aduh. Padahal padahal niatnya tuh pas Bri itu pengen ditambahin N belakangnya Brin, tapi udah aku keburu aku eja duluan ya, bener. Bila. Kalau di bodoh itu kan nama aku guys. Iya, tadinya tuh pengen Brin cuman udah kesebut jadi ya udah jadinya Bri. Arigato gozaimasu. Kenapa nggak Brina sekalian? Nggak tahu. Kayaknya waktu itu aku lagi bengong apa bagaimana langsung oh iya kak gak apa-apa. Emang gimana pun ini namanya hampir ketukar sama Briel ya dulu Bri. Iya dulu tuh kalau misalnya mau nempelin nama yang dipanggil Bri tuh bukan aku yang nengok, Briel yang nengok. Bri. Kalau dipanggilnya Feby kadang aku juga nengok. Gak kan pernah waktu itu kan dipanggil Bri, Bri gitu kan. Terus aku malah mikir gini, lah lucu amat namanya Bri. Lah iya itu nama gue. Lah kocak. Iya, belum banget ya. Padahal itu nama sendiri. Malah mikir kayak gitu. Kenapa gak dipanggil guru? Wow.
Bahaya dong. Masa ya dipone guru pat. Kenapa nggak dipanggil sayang aja gitu? Iya. Siap Bang Sayang. Sayang-sayang mulu nih, banyak darah yang disayang. Kalau aku panggil osiku, boleh. Panggil osiku boleh. Beri tuh beri. Sayang aja dipu. Paling sayang enggak ada. Canda saya. Bisa aja sholat di pastor. Surat udah gue baca dalam hati. Enggak ya, astronot maksudnya. Itu yang roket, roket itu loh yang terbang planet. Bisa aja nih bungkus lemper. Pelan-pelan weh nampolnya. Kaget guys langsung. Tolong komennya, kan aku jadi pengen baca tuh ya. Lemper merek kak. Lemper Enggak, merek. enak aja. Lemper merek. Merek apa? Merek lemper, kocak. Eh gimana kalau misalnya bikin merek lemper ya? Ya janganlah. Ngeklaim semuanya. Kocak. Lucu amat sih tombol lightstick. Lampu lightstick. Lampu teater. Berisik banget pada komennya Barka Barka iya kalah pagi-pagi gue udah di mention Barka kalah banyak banget yang nge-mention astaga semoga kalian sama tidur yang nyenyak ya nak gak paham tuh gue saya kelapa parut bisa aja penghuni PFOH bide tahu-tahuan merek lemper jualannya kue putu alarm bar. Lu suka klub bola apa, Bri? Jangan bilang Madrid. Boro-boro, Kak. Tahu juga kagak. Oh, bagus. Oh, bagus. Bikin ormas lagi tuh, Kak. Barka. Kurang ajar Barka dijadiin ormas. Pasham, Persija ya. Tahu Persija. Akan ada lagunya itu Persija Jakarta kebanjiran. Hey. Wah kacau loh Bri. Gue Jack Angel nih. Gak paham itu gue. Tepung ya. Biasanya kan orang di sekitar sini kan orang pakai baju oranye gitu kan. Jalan Persija Jakarta bisa jadi dia anak PC UI dan Noren ya iya Deltra Sidor Arema Arema apa tuh? Arema itu di Malang. Oh, Malang. Keren namanya ya? Iya. Kayak ini, kayak orang barat namanya. Persita. Persit. Emang itu, di planet ada bola kagak? Bekasi ada gak Bekasi? Ya. Ada gak sih klub bola Bekasi? Persipasi. Harus tahu ya. Ada. Eh beneran. Bener gak sih Persipasi? Waktu itu aku pernah denger sih, cuman gak tahu bener apa kagak. Bayangkara FC. Persipasi. Seriusan? Ya. Baru tahu. Iya, ada.
ada. Oh. Iya, di Stadion Patriot. Sebelahnya Gor. Bekasi itu apa? Itu planet. Apa sih singkatannya? Persatuan Sepak Bola Indonesia Bekasi gitu. Nggak tahu sih. Persi. Persipasi, Persatuan Sepak Bola Indonesia. Pasinya apaan ya? Nggak tahu. Spasi. Spasi. Banyak ada planet Bekasi. Astaga. Iya ya, pasinya planet. Keren juga tuh. Kenapa Bekasi terkenal dengan planet? Perserikatan Sepak Bola Kabupaten Bekasi. Lah. Persikasi dong. Kabupaten Bekasi. Oh ya, Patri Patri. Patri Bekasi. Yang bener yang mana nih? Talannya. Karena Bekasi. Apa sih? Iya. Kenapa Bekasi terkenal dengan planet? Beri kota apa kabupaten? Kota. Karena jauh. Kayak aku dan Osi. Bedanya Bekasi jauh Ya, kayak tuh di planet. Bekasi jauh sih yang menara apa sih yang segitiga kebalik itu? Apa piramid? Betul. Iya, piramid kebalik. Hah? Kocak. Itu biasanya apa namanya, roket tuh turun di situ juga. Iya. Ngapain? Biasanya itu dari planet luar kan, masuk ke planet tuh turunnya di situ tuh. Kocak piramid kebalik. Piramid bener-bener roket Itu Bekasi. aksesnya susah tuh. Gue dari dulu pengen ke situ, tapi gue gak tahu akses jalan sononya deh. Apa nyasar? Lah gampang kak, ini lu keluar Namanya. tol. Wih, ini lu keluar tol. Wih, 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 ketahuan. Itu bisa naik kereta kan? Iya bisa. Ah, bisa. Bisa naik kereta. Jalurnya. Naik Coba ojol jalur harus. dekat baru tahu. Dekat. Naik kereta dekat. Keluar tol mana, Bob? Tour Ih, guide sih tahu tuh planet. pada komen. Ini jadi naik naik roket, kan? Pilih pilih roket jurusan antariksa planet tuh. Ya kan? Ada bintang sama planet, pilihnya ke planet. Ada kiri sama kanan, pilihnya ke kiri gitu. So tau gue ya. Nape roket? Tol planet. Angkot kamu mulai. Naik Murah roket ke sih mana? MRL. Naik MRT, angkot. MRL. MRT kagak ada. Adanya itu, kereta aja deh. Kereta biasa, gak apa-apa, lama. Yang penting Astaga, muat. main kata-kataan gue. Ntar naik pesawat ulang alik. Loh, bukannya ulang aling ya? Kalau roket ya sih. Oh enggak. Kalau roket isi aja air keran deh. Lah Bekasi Beda ada dari kereta. Min. Belum tahu. Belum tahu Bekasi ada. Pernah naik bajaj. Bajaj warna biru ya. Bekasi tuh enggak bukan planet. Bekasi ada Shinkansen ya. Ada dong. Bekasi ada mall. Adanya ini, apa namanya? Planet tambahan, planet munculan gitu. Planet dadakan apa bagaimana ya? Tambelan. Apa sih? Ada.
stasiun Kranji Singapura. Udah beda alam tuh. Di Bekasi ada yang ini bedanya kereta jurusan Bandung Surabaya sama apa? Jakarta Surabaya. Mana saya tahu. Saya naiknya cuma bekas Jabodetabek. Kagak naik yang sana-sana. Tapi gue belum pernah nyoba naik Cikarang sih. Iya. Pernah gak lo? Boro-boro kak, belum pernah gue. Ntar ah. Iya, gue juga pengen deh. Berhentinya di mana itu ya kira-kira? Itu stasiunnya bagus tahu, kan stasiun baru. Iya sih. Ya udah. Takut deh. Di Bekasi ada 5 mall berdekatan. Itu namanya Segi 5 Bermuda. Mantap. Oh iya, baru tahu. Enggak sih, kan gue ngasal kan. Halo kak, halo. Mending mending ke Duri ngopi-ngopi. Bekasi sama Australia sebelahan ya. Depan belakang. Bekasi itu di belakangnya, Australia di depannya gitu. Maksud, astaga. Bri, rumah lu sama Jababeka jauh gak? Buset, beda ini nih, haluan. Dia di planet bagian belakang, kita planet bagian tengah. Depan deh. Makanan khas Bekasi apa, Bri? Nasi sama telur. Canda. Apa itu? Gak tahu. Bekasi emang ada makanan khas ya? Gak tahu. Kak, Jakarta ada makanan khas gak? Ada, kerak telur. Kenapa Bekasi panas banget dah? Karena deket matahari. Namanya juga planet, beda planet kan. Kayak ditanya tuh kak, kapan showroom lagi? Besok insya Allah. Abis video call. Hehehe. Tuh guys, besok guys. Insya Allah ya. Insya Allah. Kalau suaranya memadri. Beri jalanan Bekasi bisa jebat off-road. Enggak tahu. Ada itu matahari. Yang buat belanja. Jalanan Bekasi yang bagus buat trek-trekan di mana? Astaga. Sebelah rel. Salah ya, salah ngegas langsung berhadapan sama itu. Gak yakin, Bos. Buat belanja. Kak. Bisa terkekan. Bekasi lo kalau nanam sayur bisa gak? Oh bisa. Bisa rusak. Info masjid yang masih jauh. Gue nanya Sumori sama Kristi nih, naik motor. Waduh, bahaya Tia. Yuk, biasanya sama. Tuh kalau orang udah bisa naik sepeda, pasti nggak lama tuh bisa naik motor. Jadi gue mau ngajakin Kristi Semori. Wih. Tapi tapi ada kok kak yang bisa naik motor tapi nggak bisa naik sepeda. Emang ada? Ada. Tapi kayak aneh gitu gak sih, kayak ngelewatin suatu step yang bener-bener dasar jadi. Siapa gitu. Tebak? Lu? Mak gue. Sumpah. Gue bisa naik motor tapi gak bisa naik sepeda. Keren kan? Gue doang tuh gitu. Mantep lagi. Tapi keren guys. Keren kayak kalau kita kan harus belajar sepeda dulu kan. Kalau mamaku langsung belajar motor. Wah. Oh ya jangan. Mama aku lagi tidur guys. Ha, untung tidur ya. Munasku.
Mana Kang Nasgor? Tadi tuh namanya Nasron, cuman salah sebut tuh jadi Nasgor. Udah enggak cocok. Gue kan mau ganti wallpaper itu ya, wallpaper apa, tembok Kamar. masa nggak datang sih abangnya, itu kan apa, online shop Lah. datangnya telat banget, harusnya buat besok. Ya. Terus gimana? Ya udah deh, ya udah, jadi kapan-kapan deh baru keganti. Ya. Sedih. Itu gue aja. Gue kan mesen itu kan masker kan. Masa dikiriminnya di hari tanggal terakhir kirim, di jam terakhir juga enggak sih? Maksudnya? Jadi batas pengirimannya tuh misalnya misalnya hari ini nih batas Iya. pengirimannya jam 11 malam. Nah, dia baru ngirimin ke itu apa namanya pengantarnya jam 9 malam. Ngakak ya. Padahal kan kemarin-kemarinnya dia bisa. Mungkin Ya sibuk semoga kali gue ya. besok bisa ke nih sebelum jam 12. Penting di wallpaper. Pasang wallpaper sebelah dulu ya kan. Sebelah aja dulu. Aciin aja temboknya, Bi. Udah identik tuh, Kak. Katanya jangan diganti. Oh. Ya udah sebelah aja ya. Sebelah. Pakai wallpaper Windows aja sebentar. Windows. Ladingan. Dikata pakai koran pena. Kok orang-orang pakai wallpaper itu koran kayak estetik gitu ya, pada keren ya. Kok gue Iya. kayak gembel jadi ya kadang. Korannya salah, Kak. Salah beli korannya. Jangan yang Enggak, bukan salah yang buat korannya main sih, TTS. tergantung banyak foto menurut gue. Padahal gue pakai koran malah kayak kos-kosan. Makanya pakai korannya jangan yang buat biasa dibuat TTS. Bingung orang liatnya. Yang tulisan semua. Jangan ada foto orang. Gak apa-apa sih. Kayak misalnya foto apa gitu. Jangan ada foto. Kocak komen. Koran Tempo. Hey. Oh iya. Enggak, guys. Itu tuh itu apa namanya? Nada. Semua orang belajar tempo yang berbeda. Tempo nada juga kan kita belajar. Iya. Kemarin tuh gue belajar tempo nada tuh. Oh, lu belajar tempo nada toh. Iya. Oh, gue kira semua orang melari dengan tempo yang berbeda. Iya, makanya. Itu tempe ya, Pak? Itu. Kemarin itu nyoba apa temponya pakai gitar kan tuh. Gue ada cita-cita pengen kerja di media sih. Ih, semua aja Semua. pengen di Media apa tuh, Kak? ya, masa gue sebut sih. Oh iya. Udah lama-lama ini di Facebook. Udah no sensor dah. Nah, nggak ada sensor. Di Bogor kan ada namanya. Media sosial. Tapi jadi wartawan aja. Wartawin. Kerja di RCTI. Shipping media cetak.
Jadi gue di UKM gue yang apa yang iklan Jepang tuh, UKM Japanese Club gue, Hah? tuh gue jadi kayak warta gitu, kayak kayak nulis artikel. Wah, pasti lu dikirimin koran-koran Jepang banyak banget, Kak. Ya enggak? Enggak juga sih. Oke. Oh, lo gue Lu, iya lu. enggak juga sih, Oh, enggak. cuma Kirain. dikasih kayak link-link Jepang gitu, Oh, kayak iya. berita-berita Jepang, enggak korannya langsung. Kalau itu karena kayaknya karena offline kak, eh karena online. Kalau offline tuh Iya, dikasih bisa kayaknya kak. sih. Nah gue Gue banyak tuh senang kak di soalnya kamar. udah ada ID card-nya dia. Ya. Iya. Korannya buat bungkus gorengan. Eh enggak, koran koran Jepang tuh bagus tuh kak, kayak keren gak kak? Ya kayak estetik gitu. Iya, tulisannya dari atas ke bawah ya. Iya, cakep dah. Bisa tuh. Ntar jadi kos-kosan yang mahal tuh bentukannya kalau bisa dipakai. Iya Gue bagus. banyak mau, gue banyak mau jadi apapun deh, pokoknya sebisa gue. Kak sekarang bungkus gorengan estetik kalau ditambah-tambah bagus. Koran Lampung ya paling. Tetap aja kena air meleleh. Ya jangan kena air dong. Kan di Ini kamar. cocok, cocok nih. Kalau koran bahasa Arab dibuang dosa gak sih? Oh. Aku pikir dulu. Terus gimana dong? Iya. Dosa nggak tuh ya? Bikin mikir nih, bikin orang gak bisa tidur nih Iya. pertanyaannya. Masa gue nanya sama itu Ustaz? Pak, Pak Ustadz, halo, assalamualaikum. Ya, ya Feb, kenapa malam-malam pas saya mau tanya kalau koran bahasa Arab dibuang dosa enggak? Dipakein buat bungkus gorengan dosa enggak? Ya, masa aku tanya begitu? Ih. Kak, boleh tapi tayamum dulu ya. Masa tayamum, guys? Orang Arab kalau ngomel dapat pahala. Orang Arab kalau ngomel dapat pahala gak? Jadi berkah. Astaga. Eh kan ada videonya. Ya, Bri, mereka belum pada gue kasih hadis, Bri. Oh belum, Karena iya. kakak dulu gue kasih hadis. Iya. Keluarin dong kak hadis. Yoi. Bentar deh. Jangan deh. Koran Arab kalau dibakar kena sih. Orang kalau misalnya orang yang nggak ngerti bahasa Arab terus dia ketemu orang Arab lagi ngomong dia yang bilang amin gak ya? Padahal orang Arabnya lagi ngomongin dia misalnya nih. Terus tiba-tiba dia nggak ngerti. Bilang amin. Sambil begini. Wih. Amin. Kayak bajai bajuri. Eh iya, pernah nih. Aman kan? Beri hukum jual ginjal, uangnya buat sedekah gimana? Kan ginjal ada dua, jual satu. Jangan jual ginjal guys, cari aja kuyang. Beragam kuyang. Telaver. Ya, ini kuyang yang beneran terbang. Oh sih, kuyang tuh terbang gak sih? Apa lompat? Takut sih gue gak ya? Ginjal kalau jual jadi ganjil. Wih. Ginjal dijual kan jadi ganjil. Ginjal dijual ya masih bully kuyang ya. Kuyang dibaca aku sayang ya. Kuyang kalau jatuh cinta kayang. Wih. Serem kuyang kayang. Jeroan yang terpecah.
aku yang kalau kayang pakai rambutnya gue. Tulang iganya tiba-tiba ke belakang. Kita bisa ketawa hari ini, besok video call sedih. Waduh, diingetin. Kuyang, kalau aku jadi sayang, kuyang hantu mahal. Solusi dompet menipis, kuyang solusi. Tapi kalau jadi kuyang gimana ya? Gak tau. Gede kan. Kuyang itu palanya jadi sayur sop. Kok palanya sih yang jadi? Emang emang dikata itu sapi jadiin sop iga. Cari kuyang buat dapatkan ginjalnya. Apalagi ginjal ada dua kan tuh. Kuyang kalau gatel garuknya gimana ya? Kenapa jadi nanya begitu dah? Dijual sop kuyang mana ada yang mau beli? Ini gue lagi baca. Jadi sate usus. Kan gak ada punya tangan ya. Kuyang tuh. Ada juga ginjal ya kali gatel. Ntar di Twitter kuyang ini nih trending nih. Kayak kemarin nih. Ntar ada yang bikin lagi kak. Kemarin tuh ada tuh gue ngomongin kuyang, besokannya ada hashtag save kuyang. Ngapain di save kuyang dah? Kan itu pohon Kalimantan mau ditebang semua. Ada yang mau ditebang kan tuh, jadi save kuyang. Apa namanya? Habitat apa? Kuyang terancam. Buset. Cenayang masuk kuyang. Kuyang-kuyangin. Asap. Bindu. Enggak, kuyangnya lagi batuk-batuk nih, pasti sekarang kita lagi ngomongin. Orang yang namanya kuyang. Eh, ada enggak ya kayak orang namanya kuyang? Lah, ngakak. Nggak tahu dah. Oh, ada. Ada orang namanya Berican Yahoo. Orang-orang Vietnam biasanya boro-boro aku yang punya jari ke rambut kali dia. Nemu kunai kan mada net nemu mada nemu mada ne teru watashi wa ya berminyak. Bird Tori Nani gak tahu. Kak, masalah disuruh jangan tidur kak. Kenapa? Lu disuruh jangan tidur tuh. Feb, jangan tidur Feb. Oh. Gue baru kagak lagi lihat no mention. Kuyang kalau kayang tetap jadi kuyang. Jadi kiyang. Jadi kijang.
Kam tawa. Kok pada ngira gue tidur sih? Gue diem ya. Ya, aku belum belum makan kue. Tadarusan. Disuruh tahajud sama tadarusan gue. Itu burung kah, suara burung? Nggak tahu, emang dari gue ya? Emang dari siapa, Kak? Nggak tahu, sumpah. Dari lo tahu. Emang iya? Iya. Di gue nggak ada, Kak, tapi... Halo. Nah, lo. Dari lo tahu. Dari lo. Kenapa? Dari lo. Enggak, dari lu, Kak. Aku. Cucu-cucu mama suara ini, apa namanya? Tikus. Kayak gue dong kemarin showroom langsung ada petir duar. Ini Jadi gara-gara gue sering ngebecandain jeder. Hehehe. lah langsung hilang suara burung ya. Lah iya ya. Kok hilang sih suara burungnya? Langsung udahan cukup. Enggak, tapi itu serem banget. Eh sumpah lo bercanda, itu petirnya serem banget. Orang sampai terang banget di itu. Tuh showroom jam berapa, Kak? Jam berapa lupa. Pagi. Maksudnya subuh. Enggak, malam-malam jam 12-an kayaknya lebih lewat. Iya. Di Bekasi hampir subuh tuh apa namanya petir. Oh, iya, Ding. Sama waktu kemarin juga tanggal 15. Gue ingat banget waktu gue serem di itu. Petirnya ya ampun. Iya, petirnya lagi serem banget. Sampai gue pikir Soalnya ada orang tabrakan, Kak. pas gue petir itu malamnya di Jepang lagi tsunami, tsunami lagi gempa. Gue Iya. jadi kayak mikir yang enggak, jadi ya udah deh, udahan aja takut. Gue pikir itu kan gue di itu kan, Kak. Bukan di rumah kan. Nah, terus tiba-tiba ada yang jeder, terus langsung suara suara apa namanya? Mobil. Nih gitu kan, alarm mobil. Gue pikir ada yang tabrakan. Ternyata itu. Astagfirullahaladzim. Wih, astagfirullahaladzim, Kak. Astagfirullah, maaf ya Allah. Abaikan, abaikan. Mr. Bean jatuh dari langit. Betul, makasih Kak, itunya apa namanya? Giftnya dari Kak LF Alif Ulin. Kak Rifangga, Kak Fata, Kak Sepia, Kapur, Kak Nasgor, wih, Nasron sih. Kak Ari, Kak Misgi. Jeder yang di Facebook kan. Udah bukan jeder lagi kan sekarang. Kanisu Nishiyama Nishiyama Hiro Nishiyama Yama Yamu tuh Yama kayaknya Kaipul Kapata Kader Kasu Soya Susan Kakwang
Kak Yuki, Kak Nasgur, Kak Fatah. Arigato. Makasih, Kak. Lebih serem gak kereset lagi, Kak. Lu baca sampai 100 ya? Baru baca gifnya. Wow. Baca dari mana ya? Dari 30 deh. Ya, 1, 2, 3. Nomor 30 ada Kak Kapten Yadi. Halo Kak, Kapten Yadi. Wih. Kapten nih Kak Yadi. Nomor 29 ada Kak Fira. Halo Kak Fira, Chaniago. Nomor 28 ada Kapur. Nomor 27 ada Kak itu se ja kusu ya itulah. Nomor 26 ada Kak Nugroho. Nugraha. Nomor 25 ada Kak Webkis. Nomor 24 ada Kak Morgan. Nomor 23 ada Kak Takasang. Nomor 22 ada Kak Windy. Nomor 21 ada Kak Yasya. Nomor 20 ada Kak MSK. Nomor 19 ada Kak Yanuar. Nomor 18 ada Kak Irsyad. Nomor 17 ada Kak Said. Hashtag signing me. Nomor 17 ada Kak Ahya. Nomor 16 ada Kak Straf. Nomor 15 ada Kak Fans B 48. Nomor 14 ada Kak Benten. Nomor 13 ada Kak Ari. Halo Kak. Nomor 12 ada Kak Irsyad. Nomor 11 ada Kak Rifangga. Nomor 10 ada Kak Alif. Nomor 9 ada Kak Ipul. Nomor 8 ada Kak Miko. Nomor 7 ada Kak Alex. Halo Kak. Nomor 6 ada Kak Kaini. Nomor 5 ada Kak Rifanisasi. Nomor 4 ada Kak Pram. Nomor 3 ada Kak Noval. Nomor 2 ada Kak Nasgor. Kak Nasgor gak tuh. Nomor 1 ada Kak Fata. Yeay. Mana ya itu sana? Oh. Yeay, makasih Kak. Suwon mau mendah. Iya. Yeah. Ya, udah mau setengah satu, guys. Oh, ALF ya, bukan Alif. Tapi enakan panggilnya Alif. Gimana dong? Hafal tuh ya Kak. Lanjut dong Kak, ayat kursi. Lanjut apaan? Jangan gitu dong. Kak, Masya Allah Feby ngaji. Kirain udah tidur Feby. Mantap apa. Vivi masih apa gak ya? Waduh. Kang Nasron, Afanya ngambil dari mana, Kak? Cakep. Bolehlah berbagi tempat colongan Afa. Yeay. Yaudah. Ada yang mau diomongin lagi gak nih Kak? Duh, gue takut kok semakin lama semakin ngomong semakin gak kekontrol. Ya udah, berarti sama remaja ya. Siap bang remaja. Web ajarin Arab gundul. Arab gundul. Oke. Okay. Berarti udah gak ada nih, Kak? Gak
ada. Wih, keren keren keren. Yeay. Ya, gimana nih ya? Mau lanjut sampai subuh nih, Mas Cuy. Ntar Terserah lo, kamu video mau call juga kita. apa-apa. Masalahnya bahas apa lagi, Kak? Ntar ini. Apa namanya? Ke spill out semuanya. Wow. Oke. Karena udah ganti hari. Yeay. Udah makasih dulu dong, Yeah. udah ngucapin. Makasih yang udah ngucapin apa namanya ulang tahun. Makasih juga yang udah nemenin aku tiup lilin. Udah nyiup lilin. Terus nyalain lilinnya pakai kompor, ya kan? Makasih lo guys. Terus apa lagi ya? Makasih juga buat Kak Feby udah bacain surat dadakan asik. Surat dadakan langsung tanpa diketik, tanpa ditulis, langsung di Settingan ya, Nova gimana ucapkan. dadakan ya? Ya, tanpa settingan lo guys, ini keren banget ya. Semoga apa namanya? Keinginan dan semua doa-doanya tercapai, terkabulkan, dan aku pengennya semuanya juga bisa apa sukses. Yeay. Ya. Yeah. Yeay. Tanpa sandingan bisa aja. Yeay. Terima kasih. Cicak gak mau kalah ya, ngomong juga. Terus mau di SS dulu kali ya. Pengen sambil pegang kue. Tapi SS sama kuenya dong. Tadi lu kalau masa nih model SS-an HP gue begini Kak, cetrek gitu kan. Dua tangan harus dua tangan. Nah, gue kalau pegang HP begini, SS-nya bagaimana ya, Kak? Mau Megang WSS kue. ini? Eh boleh gak? Wih mantap juga nih. Bentar-bentar gue roret Wih. dulu, rotet roret. Yaudah Bilang 1, 2, 3 gitu kak, cheese gitu. aduh, di gue nya masih nge-lag. Oke. Yaudah tekan aja dulu, gue WSS ini yang banyak. Satu, dua, tikus. Satu, dua, naga. Buset. Iya. Satu, dua, satu, dua, direk. Kasih gue travel fund, tuh gue jadi pengen lagi. Cuma tau. Sini Kak datang. Masih ada tuh kak di kulkas. Masih ada. Masih. Bisa kali. Oh. Sinilah, datang dulu. Aduh. Panas, uy, di arah sana. Oh. Astaga. Sorry nih. Bawa ini, bawa kipas angin. Bawa saya sendiri. Oh, iya. Kakek kasih kulkasnya aja. Yeah. Dekat. Yeay. Ya kak, kapan-kapan main ya kak? Share. Boleh. Bareng. Kapan ya? Kapan ya? Kapan Ya? Kapan ya? Asik. Oh yes. Kita berjama bisa 3 kali lagi. Iya. Iya gak sih? Atau antara 3 kali sama 4 kali. Oh yes.
aja lihat nanti deh. Bisa apa? Tuh diantaranya. Nginep sebelum pajangan. Yeay. Jadi berangkat bareng gitu. Boleh tuh, boleh. Pulangnya bareng. Yeay. Makasih semuanya. Makasih semuanya juga. Makasih guys. Makasih yang udah nonton. Ya, ya ntar ajak semuanya. Gimana nih? Hey, dadah. Dadah. Oke, okay, aku matiin ya, dadah. Matiin ya. Matiin ya. Oke, okay? Aku matiin ya, dadah.